Polres Sukabumi Kota Jawa Barat bagikan tengkleng untuk warga yang terdampak PPKM level 4. Makanan khas Solo itu dibuat di dapur umum Polres. Inilah aktivitas baru yang dilakukan polisi wanita Polres Sukabumi Kota Jawa Barat di masa PPKM darurat. Mereka menjadi juru masak dadakan untuk dapur umum milik Polres Sukabumi. Para polwan ini dengan cekatan mengolah daging kurban menjadi masakan yang enak dan lezat. Sebanyak 10 kilo daging kambing dan sapi diolah menjadi tengkleng makanan khas Solo. Kita menyiapkan masakan tengkleng beserta teman-temannya. Dan setelah jadi, kita bagikan kepada warga masyarakat yang kita anggap membutuhkan makanan siap saji. Jadi kami berharap tengkleng ini bisa dinikmati oleh warga masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita paket sebanyak 100 box untuk warga masyarakat yang membutuhkan dan anggota kami yang sedang melaksanakan tugas. Ada 100 paket tengkleng sapi dan kambing yang dibagikan pada warga yang terkena dampak PPKM level 4 ini. Sementara dapur umum akan terus beroperasi hingga masa PPKM level 4 berakhir 25 Juli nanti. Banja Prianto melaporkan untuk NET.